Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Zafaris Mangkurman dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Tulisan di batu nisan karya Sapardi Djoko Damono. Tolong tebarkan atasku bayang-bayang hidup yang linder. Kalau kau berziarah kemari, tak tahan rasanya terkubur megah di bawah terik si matahari. Sehabis suara gemuruh karya Sapardi Djoko Damono. Sehabis suara gemuruh itu yang tampak olehku hanyalah tubuhmu telanjang dengan rambut terurai mengapung di permukaan air bening yang mengalir renang. Tak kau sahut panggilanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Ramadhania Putri dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Landscape, karya Sapardi Djoko Damono. Sepasang burung, jalur-jalur kawat, langit semakin tua. Waktu hari hampir lengkap, menunggu senja. Putih, kita pun putih memandangnya setia. Sampai habis semua senja. Dalam sakit, karya Sapardi Djoko Damono. Waktu lonceng berbunyi, percakapan merendah, kita kembali menanti-nanti. Kau berbisik, siapa lagi akan tiba, siapa lagi menjemputmu berangkat berduka. Di ruangan ini, kita gaib dalam gema, di luar malam hari. Mengendap, kekal dalam rahasia, kita pun setia memulai percakapan kembali. Seakan abadi, menanti-nanti lonceng berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaza Farah-Faranti dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono. Kita saksikan karya Sapardi Djoko Damono. Kita saksikan burung-burung lintas di udara. Kita saksikan awan-awan kecil di langit utara. Waktu cuaca pun senyap seketika. Sudah sejak lama kita tak mengenalnya. Di antara hari buruk dan dunia maya, kita pun kembali mengenalnya. Kumandang kekal, percakapan tanpa kata-kata. Saat-saat yang lama hilang dalam igawan manusia. Tentang matahari, karya Sapardi Djoko Damono. Matahari yang di atas kepalamu itu adalah balonan gas yang terlepas dari tanganmu. Waktu kau kecil adalah bola lampu yang ada di atas meja ketika kau menjawab surat-surat yang teratur kau terima dari sebuah alam adalah jamak kerang berdering. Saat kau bersetubuh adalah gambar bulan yang dituding anak kecil itu sambil berkata, ini matahari, matahari itu. Ia memang di atas sana supaya selamanya kau menghela bayang-bayanganmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Kana Nirwacita, kelas 12 IPS 1. Membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono. Bunga-bunga di halaman, karya Sapardi Djoko Damono. Mawar dan bunga rumput di halaman. Gadis yang kecil, dunia kecil, jari begitu kecil menundingnya. Mengapakah perempuan suka menangis bagi kelopak mawar? Sedang rumput liar semakin hijau suaranya di bawah sepatu-sepatu. Mengapakah kelopak mawar selalu berkaca-kaca sementara tangan-tangan lembut hampir mencapainya? Wahai meriap rumput di tubuh kita. Dalam sakit, karya Sapardi Djoko Damono. Waktu lonceng berbunyi, percakapan rendah, kita kembali menanti-nanti. Kalau bisik, siapa lagi akan tiba, siapa lagi menyambutmu berangkat berduka.
Di ruangan ini, kita gaib dalam gemah. Di luar malam hari, mengendap kekal dalam rahasia. Kita pun setia memulai percakapan kembali seakan abang menanti-nanti lonceng berbunyi. Mahasiswa Maharani dari kelas 12 IPS 1 akan membacakan puisi dari Sapardi Djoko Darmono. Jarak, karya Sapardi Djoko Darmono. Dan Adam turun di hutan-hutan, mengabur dalam dongengan, dan kita tiba-tiba di sini, tengadah ke langit, kosong, sepi. Tuan, karya Sapardi Djoko Darmono. Tuan, Tuhan bukan. Tunggu sebentar, saya sedang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ritambudi dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Berjalan di belakang jenazah, karya Sapardi Djoko Darmono. Berjalan di belakang jenazah, anginnya pun reda. Jam mengerdip tak terduga, betapa lekas siang menepi, melapangkan jalan dunia. Di samping pohon demi pohon menundukkan kepala di atas matahari kita, matahari itu juga jam mengambang di antaranya, tak terduga begitu kosong waktu menghirupnya. Sehabis mengantar jenazah, karya Sapardi Djoko Darmono. Masih adakah yang akan kutanyakan tentang hal itu? Hujan pun sudah selesai sewaktu tertimbun seluruh dunia yang tak habisnya bercakap di bawah bunga-bunga. Menua matahari yang senja, pulanglah depan payung di tangan. Tertutup, anak-anak kembali bermain di jalanan basah seperti dalam mimpi kuda-kuda meringit di bukit-bukit. Jauh barangkali kita tak perlu tua dalam tanda tanya. Masih adakah alangkah angkuhnya langit, alangkah angkuhnya pintu yang akan menerima kita seluruhnya. Seluruhnya kecuali kenangan pada seluruh gua yang menjadi sepi tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Putra Darmawan dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Jangan ceritakan, karya Sapardi Djoko Darmono. Bibir bunga yang pecah-pecah, mengunyah matahari. Jangan ceritakan padaku tentang dingin yang melengking malam-malam lalu mengembun. Saat sebelum berangkat, karya Sapardi Djoko Darmono. Mengapa kita masih juga bercakap? Hari hampir gelap, menyekap beribu kata di antara karangan bunga. Di ruang semakin maya, dunia purnama. Sampai tak ada yang sempat bertanya, mengapa musim tiba-tiba reda? Kita di mana waktu seorang bertahan di sini, di luar para pengiring jenazah menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Asmi Mumtaz dari kelas 12 IPA 1 akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Gerimis kecil di jalan Jakarta malam, karya Sapardi Djoko Darmono. Seperti engkau berbicara di ujung jalan, waktu dingin, sepi gerimis tiba-tiba. Seperti engkau memanggil-manggil di kelokan itu untuk kembali berduka. Untuk kembali pada rindu, panjang dan cemas. Seperti engkau yang memberi tanda tanpa lampu-lampu, supaya menyahutmu. Pertemuan, karya Sapardi Djoko Darmono. Perempuan mengirim air matanya ke tanah-tanah cahaya, ke kutub-kutub bulan, ke landasan cakrawala. Kepalanya di atas bantal, lembut bagai biang lala. Lelaki tak pernah menoleh, dan di setiap jejaknya melebat hutan-hutan. Hibuk pelabuhan-pelabuhan, di pelupuknya sepasang matahari keras dan fana. Dan serbuk-serbuk hujan tiba dari arah mana saja. Cadar bagi rahim yang terbuka, udara yang jenuh, ketika mereka berjumpa di ranjang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.